Kita beralih ke Yogyakarta, ada Danita di sana, silahkan dengan kabar pilihan dari Yogyakarta, Danita. Ebony juga pemirsa dari Biro Yogyakarta Deformasi dari Klaten Jawa Tengah. Aksi pencurian di sebuah minimarket dengan menjebol tembok terjadi di Klaten Jawa Tengah. Aksi pencurian minimarket di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Pelaku masuk dengan cara menjebol tembok belakang bagian gudang. Kemudian dua pencuri masuk melalui lubang tembok dan mencuri sejumlah barang seperti susu, rokok, dan kosmetik. Akibat pencurian tersebut, pihak minimarket mengalami kerugian hingga 54 juta rupiah. Polisi yang mendapatkan laporan sudah melakukan olah TKP dan memburu dua pelaku pencurian. Demikian Ebony, informasi dari Biro Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Danita Riyadini. Sebelumnya juga ada Firda Jumardi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.